Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu metode yang paling efektif dan efisien untuk lahan sempit adalah dengan model vertikultur. Nah, seperti yang sudah pernah teman-teman lihat ya di Taman Inspirasi itu, kami membuat rumah-rumahan dari bambu atau rak-rak dari bambu secara bersusun itu untuk menempatkan berbagai macam jenis tanaman, baik itu pada masa penyemaian maupun pada masa pertumbuhan berbagai macam jenis tanaman. Selain itu, kami juga membuat ini model penyemaian dengan menggunakan pot-pot yang kami susun secara vertikal yang kami atur dalam besi cor. Selain untuk penyemaian, besi cor ini juga bisa kami manfaatkan untuk masa pertumbuhan tanaman. Seperti ini, di sini ada kami menanam sawi putih dan ini sudah kami tanam dalam ini vertikultur pot besi cor ini. Bagaimana cara membuat ini besi cor ini untuk menempatkan pot-pot secara bersusun? Kita simak video berikut ini.
Selamat pagi. Nah, itu tadi ya teman-teman, cara membuat model vertikutur baru dengan menggunakan besi. Ini tadi bahan-bahan yang kami gunakan semuanya adalah bekas, mulai dari embernya, kemudian besinya juga ini adalah bekas potong-potongan dulu kami waktu membuat kediaman kami, rumah kediaman kami. Jadi kami manfaatkan saja. Ini tingginya kurang lebih 1 meter bilahan besinya. Jika teman-teman ingin lebih tinggi untuk menempatkan pot yang lebih banyak, bisa ditambah tingginya. Ini sesuai selera saja. Tadi pasirnya juga itu pasir sisa-sisa. Beberapa keuntungan dari model vertikultur seperti ini adalah yang pertama, ini secara keseluruhan dapat dipindah tempatkan sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan kebutuhan tanaman juga. Di sini yang utama adalah cahaya matahari. Kemudian per potnya, ini setiap potnya bisa kita putar menyesuaikan. Dan yang ketiga, ini juga satu rangkaian bisa kita putar sesuai dengan keinginan kita juga. Kemudian yang keempat, ini lebih ringkas dan bisa diperbanyak lagi. Potnya pun juga bisa disesuaikan, bisa memilih pot yang lebih besar ataupun yang lebih kecil, dan juga bisa kita tambahkan atau diperbanyak potnya. Jadi ini adalah salah satu model vertikultur yang sangat praktis, mudah membuatnya serta hemat, yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menanam berbagai macam jenis tanaman sesuai dengan selera teman-teman. Bisa tanaman hias, tanaman sayuran, tanaman buah sayur. Ini insya Allah untuk tanaman apa saja cocok, tinggal menyesuaikan besar kecilnya pot dan jumlahnya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberi keridhaan dan keberkahan darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.